Tulang, bangun tulang. Istirahat, istirahat. Istirahat, istirahat. Istirahat, istirahat. Paten. Ayo istirahat, 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 istirahat. 20 menit, 20 menit. Ayo tulang, ayo tulang. Istirahat. Ayo. Mas Agung, ngerem mendadak tadi kenapa? Ragu, Mas. Oh. Antara maju enggak merokok. Kompor ya. Pikir saya ban kiri masuk sini. Pojok sini. Iya. Oh. Tahu. Iya. Nanti drivernya ganti Mas Hendra. Oh. Driver tengah. Oh iya, ini driver pinggir ya. Driver pinggir. Driver ngocokan. Wala la la la. Pocokan. Tulang. Bebas. Kata Pak Hendri bebas di sini. Bebas Pak Hendri. Sepuasnya. Sepuasnya. Loh. Apa? Tangannya apa? Tangannya apa? Tinggal ngomong aja kalau sebenarnya tinggal ngomong apa. Ini enggak, Mas. Mana ketua ini? Oh, ketua di sini. Ketua TV. Sama. Tempenya gurih ya, ketua? Benar. Tempenya gurih. Iya. Tempe apa ini, ketua? Tempe keripik. Tapi dari bahannya apa ya ini? Kedele ya. Kepul. Sabun. Sop ayam. Ini ada gorengan ya ini. Gorengan ada tempe, ada apa ini? Bergedel, paru, telur, dan apa itu bakso ya? Mas Joko? Iya. Oh, kasinan? Oh, kalau enggak saya sedengan? Oh, ayam. Gimana Mas Joko? Oke, mantap. Ketua Mas Arif, Tulang Rizal, Pak Moniti, Mas Erwin. Ayo. Pak Hendri di sana, Mas Agung, Mas Muslih dan Mas Indra gitu ya. Di sop ayam kampung Pak Komo. Gimana tulang? Mantap enggak? Pedas. Pedas lagi ini Mas Agung. Selesai makan ya. Alhamdulillah. Kenapa ketua? Nah. Cicak, cicak. Kejatuhan cicak. Tapi gimana lagi tuh? Wah, tehnya kok layas itu. Datang nanti wadah gede-gede. Ayah, ayah. Lainnya kasih cetak, dikasih cetak. Kalau cicak jatuh itu karena apa, ketua? Karena lupa pegangan. Karena dia kan ikut ketawa senang-senang, tepuk tangan. Lupa nggak pegangan jatuh, maka waktu lupa ketua yang kendaknya. Iya. Mbak ini. Pak Sarno ya. Ini di jalan apa ini Mbak? Jalan. Ini jalan apa ini? Jalan 624. Jalan. Jalan Dokter Rajiman nomor 64. 624. 624.
saya tambah tempe satu. Terus apa ini ya? Yang ini lo panjang-panjang ini lo. Sosis. Satu. Terus aqua satu. Minumnya? Minum ya. Minumnya es teh. Sudah Pak Hendri ini? Enggak, maksudnya saya sudah ini. Mau keluar gitu loh. Oh iya. Matur nuwun nggih Pak Hendri nggih. Terima kasih Pak Hendri. Cara jalan. Oh. Iya. Olahraga ini kayaknya. Enggak, biar bawa jalan. Apa? Ada konten baru. Tapi saya takut. Oh, enggak apa-apa sama aku. Mbak Nur. Takut kalau bikin sana lagi. Mas Hendra, udah sampai Solo masih teringat Mbak Nur. Balik. Enggak tahu ini. Pak Ketua ayo tobat iki. Kita Nur pasti ada. Kudu tak bawa ke dukun supaya lupa ini. Orangnya lebih longgar. Berarti bau itu agak jelasnya. Ya. Ya kita naik lagi. Masuk. Udah apa? Enggak ini yang aneh. Abi. Haha. Haha itu apa ketua? Tahu enggak apa perpanjangannya? Haha apa? HP-nya aja. Oh, HP-nya aja. Oh ya. Ya. Wes. Makasih ya Pak Hendri ya. Ini kita round lagi, lanjut lagi. Wah, Pak Ketua itu betul juga ya. Betul juga. Pak Ketua ngomong cocok, ya kan? Round menuju ke arah Pulau Madura. Ini kita baru saja sarapan pagi di sop ayam kampung Pak Komo. Tepatnya di Jalan Dr. Rajiman 624 Solo atau Surakarta ya. Kita udah keluar dari kota Solo. Ini lebih dikenal dengan nama Jongke ya. Jongke itu daerah sini itu Jongke. Di Jogja juga ada Jongke. Ada Pak? Ada. Mana itu Mas Agung? Di Jalan Magelang. Oh iya benar. Jombor itu Jongke. Iya, Jongke betul. Jongke itu apa? Nama kampung. Jongke. Ini kan enggak ada sarkam. Oh, di sini. Iya. Ada sarkam. Ada. Cuma kita tuh enggak tahu tempat. Bang Erwin. Oke. Oh, dulu. Driver. Ya. Ya selama ini di depan terus. Depan terus. Ya. Tapi kalau Bang Rizal misalkan enggak pusing. Biasanya kan ada kan ya driver, tapi kalau duduk enggak, di belakang malah pusing. Iya, ya. Ada banyak. Ada, ya. Pusingnya itu kalau enggak ada sewa. Pusing banget. Enggak ada sewa, enggak ada kolosan. Oh, itu kolosan itu namanya itu ya. Oh. Tahu enggak ini kosakata baru ini ya, kolosan. Dewi lah, tadi pagi kan ada WH-nya satu. Hotel Pop. Oke ya teman-teman, saya akhiri untuk video pagi hari ini ya, perjalanan menuju ke Pulau Madura. Ini Hotel Haris. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Fara Family. Salaview ini, Hotel Salaview. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota
Solo, Jawa Tengah. Horas.